Foodie ni is a place yang kita create, is a brand platform untuk food truck gather dan untuk berniaga, dan kita jadikan Foodie juga salah satu platform untuk public datang dan hang out dan chill out together lah. Kita ada daripada pagi sampai malam, 11 pagi sampai 12 malam. Dan idea ni bermula bila kita dapat satu isu di mana food truck dah banyak di Malaysia, dan setiap food truck ni sekarang ni ada masalah untuk mendapatkan tempat untuk berniaga. Sebab macam kita tahulah, kalau berniaga seorang-seorang, impact dia lebih kurang berbanding berniaga ramai-ramai kan, bila dia satu tempat untuk tumpuan orang datang. Dan kita akan jadikan Foodie ni bukan semata-mata tempat lepak sahaja untuk orang makan. Dia akan jadi satu community area, satu live places di mana orang boleh hang out dengan live band, dan ada kids area playground, dan kita akan buat special event in conjunction with special holiday ke contohnya. Foodie ni saya suka sebab dia new concept. Before ni saya dah masuk, Foodie ni something like idea yang bernas, orang kata pun unik. Dia mau promote, dia lebih kepada creativity. Lagi satu, pelbagai menu. Lagi satu, Foodie ni dia satu idea yang baru yang untuk food truck. Dia ada buskers, dia ada pelbagai menu, dia ada community. Memang best lah Foodie. Mungkin sebab ikut trendy kot. Sebab rasanya food truck ni dia nampak lebih, macam mana, dia macam tak sama lah dengan berniaga-berniaga. Sebelum ni saya berniaga kat tepi jalan pakai kemah kan. So saya rasa food truck ni macam satu kelainan lah. Lepas tu dia lagi nampak macam satu benda baru kan. So dia nampak lagi lagi ada level yang lain sikit lah. Foodie, kita dapat tahu daripada iklan, daripada Facebook, and then kita tengok blog kan. Lepas tu daripada kawan, so dia pun invite kita. Lepas tu kita tengok apa Foodie punya, dia punya apa message dia. So kita carilah siapa dia punya organizer dia, dan minta masuk dalam kita, bila kita ada group lebih secure. Instead of kita seorang-seorang, banyak masalah kalau seorang-seorang ni. Kadang tu tak dapat pelanggan sebab macam customer. Kita tengok kat belakang ni pun dia, bila dah ramai food truck, orang akan datang. Kalau you alone, orang nak datang pun 50-50.